teman-teman, selamat datang lagi di channel Habib Farhan. Oke, dalam video kali ini aku akan membahas oli satu ini, yakni oli Castrol Power One Matic yang 10W40 khusus untuk motor Matic. Kebetulan aku menggunakan oli Castrol Power One Matic ini, tak pakai di Yamaha All New NMAX ini. Oke, sebelum kita review, kita cek untuk jarak tempuhnya teman-teman. Kita lihat di menu oli teman-teman. Ya, untuk menu oli ini hampir 2000 km ya. 1949 km. Jadi ketika sudah 2000 ini kalau aku sudah waktunya untuk ganti oli. Sebelumnya aku sudah menggunakan oli Castrol Power One Matic ya. Lanjut kita tap dulu untuk mengetahui tingkat penguapan ataupun tingkat kesusutannya ya. Oke teman-teman, kita buka atau kita tap dulu untuk olinya. Oke teman-teman, ini oli sudah aku tap dan aku masukkan di tabung ukur ya. Di sini ada ukurannya. Ternyata di sini olinya ada di sini, ini 900 teman-teman. Di sini 1000. Saya dekatkan kameranya ya. Di sini 900, di sini 1000. Berarti ini garisnya itu di tengah-tengah antara 1000 sama 900. Jadi ada 950 ml ya. Dan ini tadi pengetapan aku sudah membuka juga untuk filter olinya juga aku tap ya. Jadi harusnya itu kalau tidak ada penguapan ini ada di 1000 mili atau 1 liter. Dan kemarin aku juga sudah mengisi oli Castrol Power One Matic ini 1 liter penuh ya. Jadi untuk 2000 km ini penguapannya 50 ml saja. Jadi ya lumayan bagus ya teman-teman untuk penguapan dan kesusutan olinya. Dan aku menggunakan motorku itu sering di siang hari. Kan siang hari itu panas, oli itu cepat juga untuk menguap. Ternyata Castrol Power One Matic ini untuk penguapan dan penyusutannya sangat baik sekali. Dan oli itu pasti menguap ya teman-teman, tergantung penguapannya itu cepat atau tidak. Lanjut untuk kondisi olinya, kalau kita lihat di sini hitam ya, karena memang benar kalau oli mesin itu pasti akan menghitam ya. Tapi kita cek aja, ini sudah saya siapkan tisu. Kita cek aja ini pakai dipstick. Warnanya juga masih kecoklatan ya teman-teman, jadi tidak hitam banget. Berarti oli ini masih bagus dan sistem yang ada di dalam mesin, dalam silinder juga masih normal. Kalau warnanya sudah hitam, bisa jadi ada masalah ya, masalah di mesinnya ataupun teman-teman sudah lama banget tidak ganti oli. Kalau barunya, ini warnanya coklat ya, coklat muda ya teman-teman. Ini warna coklat muda, jadi memang kita gunakan 2000 km ya, berubah warnanya jadi seperti itu. Itu normal aja ya teman-teman. Lanjut kita bahas untuk performanya di motor ya. Ini yang aku rasakan ya jujur selama 2000 km menggunakan oli Castrol Power One Matic dan saya aplikasikan di Yamaha NMAX, All New NMAX ya. Untuk tarikan top speed di kilometer awal sampai kilometer 2000 itu stabil ya teman-teman. Enaknya itu stabil. Memang kadang-kadang di pagi hari kalau mesin belum panas itu tarikannya agak tersendat, kurang gleser gitu, tapi kadang-kadang aja, nggak selalu. Itu yang aku rasakan menggunakan oli Castrol Power One Matic sampai 2000 km. Itu memang aku rasakan ya, jujur yang aku rasakan seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas suhu mesinnya ya. Ketika aku menggunakan oli Castrol Power One Matic ini, untuk suhunya stabil teman-teman, jadi nggak panas banget, sehingga performa mesin itu dari tarikan, dari top speed enak banget, stabil dari awal kilometer menggunakan ini sampai 2000 km. Jadi kalau suhu tidak ada problem ya, masih dingin, masih enak seperti itu. Untuk konsumsi bahan bakar juga aku cek di speedometer. Ya, ini ya, konsumsi bahan bakarnya aku dapat 49,0 km per liter. Jadi 1 liternya bisa ditempuh 49 km. Jadi untuk oli Castrol Matic ini konsumsi bahan bakarnya ya standar ya teman-teman, tidak boros dan tidak terlalu irit seperti itu. Untuk harganya ini tergolong murah ya teman-teman, ramah di kantong, hanya 60 ribuan aja aku beli di online di official resminya Castrol. Ya teman-teman bisa cekot aja, nanti linknya aku taruh di kolom deskripsi ya. Untuk harganya 60 ribuan aja. Oke, selanjutnya yang terakhir kita kesimpulan ya teman-teman. Untuk kesimpulannya menggunakan oli Castrol Power One Matic ini apakah recommended banget? Kalau aku dengan teman-teman mempunyai budget
segitu, antara 50.000 sampai 70.000, mending ambil Oli Castle Power One Matic ini. Tapi kalau teman-teman mempunyai budget 70.000 sampai ke atas, ya teman-teman bisa menggunakan oli yang harganya segitu. Oke teman-teman, sekian dulu videoku mengenai oli Castle Power One Matic ini. Jika teman-teman punya pengalaman yang lain, silakan tulislah di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan nonton. Sampai jumpa di konten-konten otomotif berikutnya.